Allahu 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 Allah Allahu Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun saja berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur dan membacanya merupakan ibadah. Al-Qur'an menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk. Wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tetapi kebanyakan umat manusia berpaling dari Al-Qur'an. Hal ini terbukti di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasul, Rasulullah pernah mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, ittakhadhu hadzal Qur'ana, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, teracuhkan. Di dalam tafsir Jalalain karyanya
Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan, mahjura adalah ay matrukan, orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Sementara di dalam tafsir Al-Misbah, orang-orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran, orang-orang yang dikatakan mengacuhkan Al-Quran, yang pertama adalah mereka yang belum bisa membaca Al-Quran tetapi tidak mau belajar. Yang kedua, orang yang bisa membaca Al-Quran tetapi mereka tidak bisa memahami, tidak mencoba memahami, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Dan yang ketiga, orang yang dikatakan meninggalkan Al-Quran adalah mereka yang bisa membaca, bisa memahami, tetapi mereka tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa konsekuensi bagi orang-orang yang dikatakan mahjura, meninggalkan Al-Quran, mengacuhkan Al-Quran? Kita lihat di dalam surah Taha ayat 124, ayat 125 dan 126. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, berpaling dari petunjuk, fa inna lahu ma'isatan dhanka, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Hartanya banyak, jabatannya sungguh luar biasa, tetapi ketenangan hati tidak ia dapat. Bukan hanya itu saja kata Allah, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu ketika dibangkitkan dari alam kuburnya menuju padang mahsyarnya Allah dalam keadaan buta. Qala ya Rabb, ia protes kepada Allah, ya Tuhanku, kenapa aku dalam keadaan buta sementara aku ketika hidup di dunia bisa melihat seperti halnya manusia pada umumnya? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qala kadzalik, begitulah, atatka ayatuna fanasitaha, telah datang ayat-ayat kami kepadamu tetapi engkau melupakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada hari ini kami lupakan engkau dengan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini yang kita sebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran, kita bisa lebih banyak lagi menghatamkan Al-Quran, mengkaji dan mengamalkan Al-Quran. Di dalam kitab klasik banyak disebutkan, banyak menceritakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, para sahabat dan para imam-imam madhab yang sudah kita kenal. Salah satunya adalah Imam Syafi'i. Setiap harinya khatam satu kali, tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, satu hari satu malam khatam dua kali. Kalau ternyata setiap satu hari satu malam khatamnya adalah dua kali, berarti selama satu bulan beliau khatam 60 kali. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk lebih bersahabat lagi dengan Al-Quran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.